Beginilah suasana pemeriksaan 19 wanita asal Maroko yang terjaring razia di kawasan Puncak oleh petugas imigrasi Bogor. Hingga Kamis siang, petugas masih meminta keterangan seputar dokumen yang dimiliki serta izin tinggal para wanita itu selama berada di Indonesia. Petugas mengaku tidak menemui kendala dalam memeriksa mereka, meski harus mengerahkan penerjemah bahasa Arab dan Perancis. Rencananya dalam waktu dekat, petugas imigrasi segera mendeportasi 19 wanita ini sambil menunggu kedatangan pihak kedutaan. 19 orang tersebut sedang dalam pemeriksaan oleh bagian penindakan keimigrasian. Dan kita usahakan pemeriksaan berlangsung secepatnya. Sejauh ini ada kesulitan pada dalam melakukan pemeriksaan? Untuk sementara tidak ada. Rabu malam, petugas imigrasi merazia sejumlah titik di kawasan Puncak Bogor yang ditengarai sebagai tempat tinggal para WNA, terutama para wanita asal Maroko yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial. Dalam operasi itu, petugas menjaring 19 wanita. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.